Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Ray Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita kedatangan konsumen sob yang udah janjian tadi sama tim marketing kita, yaitu salah satu YouTuber dari Riau ya, Rian Arifin. Mungkin banyak sobat yang nonton juga konten-kontennya Rian Arifin yang sering ya bawa-bawa motor gitu kan. Nah, kali ini dia kedatangannya di Kawasaki ini mau beli motor sob ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa motor pilihan Bang Rian, dan ada beberapa modifikasi juga yang udah disiapkan. Oke, nah itu dia tuh, udah datang tuh. Yuk, kita lihat yuk. Oke, datang juga akhirnya. Datang maling kami ini. Balak dulu. Kawasaki bilang kemarin. Kawasaki bilang. Kawasaki. Kawasaki. Iwan. Ingat Kawasaki, ingat Green Tech bisa? Wih, ngomong Green Tech lagi payah lah ini. Ingat, ya, ingat Kawasaki, ingat Green Tech gitu bisa? Enggak boleh bilang ya. Apa yang kau bilang? Apa yang kau bisa bilang? Ingat Kawasaki, ingat Green Tech, coba. Ingat Green Tech, Kawasaki gitu. Kembali, ingat Kawasaki, ingat Green Tech gitu. Enggak apa? Jangan bilang enggak bisa ya. Ingat Kawasaki, ingat Green Tech. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Green Tech Kawasaki. Udah mantap tuan. Thank you ya. Nah itu dia, jadi Bang Rian tadi udah datang, udah lihat-lihat, dan akhirnya dia udah melakukan pembayaran. Nah jadi pilihannya Kawasaki ZX25R ABS warna merah ya. Jadi ini dia unitnya, akan langsung kita siapkan. Tadi Bang Rian dan teman-temannya itu bawa part-part aksesoris yang udah memang disiapkan sob. Jadi sebelum datang hari ini, sebelumnya juga Bang Rian sebenarnya udah pernah datang ke Kawasaki Green Tech gitu ya, buat lihat pertama kali. Baru kedatangan yang kedua ini langsung beli gitu sob. Dan sebelum kesini tadi udah langsung bawa part-part dan aksesoris itu yang mau langsung dipasangkan pada ZX25R merah ini. Nah jadi berikutnya kita akan nyalakan motornya. Kita siapkan ini motor untuk Bang Rian, kemudian kita pasangi part dan aksesorisnya. Baru nanti setelah itu, nah ini kita motornya Bang Rian nih mau kita dyno gitu. Jadi supaya Bang Rian bisa gaspol gitu ya di ruang dyno. Oke, jadi sekarang langsung aja kita pasangi part-partnya, ikuti terus video ini.
Ya, oke sob, itu dia udah selesai di sana motornya Bang Rian. Tadi kita udah melakukan pemasangan, ada beberapa part ya, seperti knalpot, ganti knalpot, kemudian ada lampu, ada tail tidy, lampunya lampu stop ya, lampu stop belakang, tail tidy, kemudian windshield, radiator guard, ya itu beberapa part yang tadi udah kita pasangkan di motornya. Sekarang saatnya kita masukkan motornya ke ruang dyno ZX25R merah ABS-nya. Oke, mari kita lihat aksi Bang Rian di ruang dyno. Oke, langsung masuk ke ruang dyno ya. Oke sob, itu dia tadi prosesnya, semuanya udah selesai ya. Jadi tadi motornya udah dibayar, udah dipilih, kemudian udah dipasangnya aksesoris. Jadi aksesoris tadi ada beberapa part ya. Kemudian motornya juga udah selesai dilakukan dyno, Bang Rian-nya juga udah balik. Jadi memang beberapa poin ya, kalau Bang Rian ini memang orangnya dia itu humble banget sob, ramah, jadi nggak sombong sama sekali. Kemudian kalau saya menilai Bang Rian itu pekerja keras ya, karena kalau kita lihat tuh dia live terus tuh, live TikTok sampai malam ya. Jadi dimanapun berada, kalau kita saat ini seperti Bang Rian tuh dia di Riau, tapi jauh sob, kalau dari ibu kotanya kan Pekanbaru, jadi dia jauh tuh lokasi tinggalnya tuh, saya belum pernah ke sana gitu. Nah jadi untuk teman-teman sobat dimanapun berada, kalau kita mau berkarya terus ya nggak masalah, kita dari mana aja, sekarang udah zaman teknologi canggih, semuanya bisa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau memetik hal yang positif dari Bang Rian ini. Dia itu pekerja keras, kemudian dia itu juga memberikan manfaat terhadap orang lain ya. Jadi ada beberapa teman-temannya, tim-timnya yang ya istilahnya terangkat lah ya dengan adanya YouTube Rian ini. Kemudian kita lihat ya, itu yang selalu ditanamkan Bang Rian ini kepada semua anggota-anggotanya tadi di sini, semua tim-timnya itu, supaya ramah, jangan sombong. Jadi setiap orang minta foto, setiap orang minta ini, dilayani semua. Jadi teman-temannya, tim-timnya itu semuanya ngikut gitu sob ya. Mudah-mudahan untuk YouTuber-YouTuber dimanapun berada, YouTuber pemula,
tetap optimis ya, tetap optimis karena memang seperti mereka pun tetap bekerja keras terus gitu sob. Dan kalau mau beli Kawasaki jangan lupa beli di kita, bisa hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar. Oke, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Greentech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_Greentech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.